ini nanti akan dikeluarkan oleh Banpes, ya, Ban Provinsi Sumbar. Karena antisipasi kan 2 hari nih. Hari pertama apa saja yang dilakukan, hari kedua ngapain. Nah itu nanti yang Bapak Ibu pedomani, ya, sehingga kegiatan visitasi kita itu terarah. Jadi nggak bolak-balik gitu, ya, dilakukan oleh kegiatan dilakukan oleh asesor. Nah ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Risma, ya, wawancara ini yang saya katakan tadi. Pastikan asesor telah mendapatkan link room meeting. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan dengan asesor, nah visitasi tanggal sekian, langsung kirimkan link room meetingnya. Nah, nanti mulai jam berapa segala macam, beritahu ke asesor. Nah pada saat wawancara, tolong yang diwawancara dan di dalam. Nah termasuk juga misi angket demikian Bapak Ibu, ya. Terus juga nanti observasi, nah juga nanti di dalam wawancara siswa. Jadi khusus itu aja. Misal siswa disediakan nanti 5 orang, enggak sekali 5 aja berada di dalam, gantian 1 per 1. Nanti siswa ngisi angket, usahakan oleh Bapak Ibu. Ini tergantung dari kekhususan daerah masing-masing dalam masa pandemi. Kalau seandainya sekolah Bapak Ibu sudah diizinkan tatap muka, nah tolong Bapak Ibu videokan, ya, videokan, kirimlah ke asesor video tadi, tapi ukurannya jangan terlalu besar. Nah, nanti di situ asesor akan melihat semuanya proses PBM tersebut. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu punya room meeting pada saat PBM, maka Bapak Ibu kirim linknya ke asesor. Nanti asesor hadir di kelas pada saat pembelajaran tersebut. Misal daring, maka asesor hadir di dalam itu Bapak Ibu. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Kalau ini nggak usah saya sampaikan lagi nih. Oke, sampai di sini dulu. Nih, saya lihat nih. Ada nih. Ya, ada beberapa pertanyaan, tapi nanti saya lihat, ya. Terus di sini, ada yang minta segala macam. Cuma yang paling minta saat sekarang, yang paling pas untuk kita bersama adalah istirahat. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bu Rek? Yang paling minta lagi mood tuh Pak, tetap lagi dimutkan sama os. Ya, oh lagi dimutkan. Karena sudah jam 12 lewat. Betul Pak Yajar, jadi sudah ada juga teman kita yang minta izin untuk sholat. Barangkali ya, kita mengambil kebijakan dan jadwal memang kita harusnya 12.15, tapi Pak Cecep sebagai narasumber utama kita di Sispena dan instrumen ini sudah memberikan peluang. Barangkali nggak apa-apa kita istirahat 10 menit ya. Bukan 10 menit, mengurangi waktu 10 menit, nanti kita lebihkan. Di akhir tidak berarti di akhir tidak ada. Ya ya. Silakan. Silakan saya akan kembali ke pada Pak Rin. Untuk sementara kepada Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cecep. Akan istirahat Bapak dan Ibu. Kita istirahat dulu, silakan makan siang dan sholat zuhurnya. Memandu kegiatan Sepena ini ada 2, Pak Wirnadi yang baru sebentar ini. Jadi nanti kami sistem pemanduan kami nanti aja ya. Bapak Ibu yang memiliki sesuai dengan informasi yang sampaikan Pak Wirnadi. Jadi kita istirahat sampai pada pukul 13.
kerjaannya sama di itu. Insya Allah, selamat menyesal. Pak Cecep, ya, Pak Cecep banyak yang minta sharing itu karena nampaknya sangat penting bahwa kawan-kawan sebagai langkah ketika meditasi. Iya. Jadi minta sharing materinya Pak Cecep, berarti mohon kemudahan hati Pak Cecep untuk sharing. Sangat penting sekali bagi sekolah ketika meditasi nanti, apa yang mereka siapkan. Selesai kegiatan kita share, insya Allah. Ah, oke. Ya. Kita sepakati setelah kegiatan, oke. Oke Pak Cecep, ya. Bapak Ibu istirahat, jangan keluar dari Zoom ya. Tetap Zoomnya itu, supaya jaga supaya tidak. Halo, Pak Cecep. Assalamualaikum, Pak Cecep. Semuanya enak. Kamu kan sudah lihat mana ini. Waalaikumsalam. Ya, mau nanya nih, Pak Cecep. Berapa? Kalau pembicaraan di luar room yang dimaksa di tas ke beliau ini berapa? Mari kita membuatkan seperti harapan nanti kita kembali ke terima kasih. Jadi aku yudinya sama-sama yang dia tuh juga gak bisa lagi.